Ada yang mengatakannya sebagai bajet pilihan raya. Ada yang menuduhnya sebagai mengeringkan perbendaharaan negeri. Tetapi yang pasti pengumuman Dato' Abang Johari Tun Openg, Ketua Menteri Sarawak dalam Belanjawan Negeri 2019 cukup mengujakan. Belanjawan bernilai RM11.91 bilion tersebut ternyata hebat kerana sebahagian besar daripadanya diagihkan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur terutama di luar bandar. The state government is committed to intensify the implementation of programs and projects to further accelerate its development. Of the total development budget in 2019, RM6.049 billion, or 67% allocation, will be provided for the development of rural areas. Harus diingat belanjawan ini hadir kesan daripada kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya umum lalu yang menyebabkan projek berbilion ringgit yang dijanjikan hilang sekelip mata. Malah atas alasan ketirisan serta kekurangan dana, beratus-ratus projek yang dirancangkan sebelum ini untuk pedalaman Sarawak batal. Justru tindakan Abang Johari dan pasukannya tidak harus dibaca dari segi politik. Sebaliknya ia harus dinilai dari aspek aspirasi untuk memenuhi janji dan harapan rakyat. Rakyat luar bandar dahagakan pembangunan dan ia didahului oleh rangkaian jalan raya yang baik. Belanjawan ini juga membolehkan krisis air ditangani sepenuhnya, manakala bekalan elektrik dinikmati segenap pelosok negeri. Telekomunikasi internet juga adalah keperluan mendesak dewasa ini dan ini antara perkara yang menjadi tumpuan selain elemen berbentuk ekonomi agro dan sumber asli. Justru belanjawan sebesar hampir RM12 bilion ini harus dibaca lebih dari sekadar politik dan kesungguhan. Ia adalah berkaitan dengan mengangkat hidup rakyat, melonjakkan semangat mereka untuk hidup senang di kemudian hari. Untuk rekod, belanjawan Sarawak pada tahun lalu ialah RM8.22 bilion, RM8.13 bilion pada tahun 2017 dan RM8.14 bilion pada tahun 2016.